dapat surat. Eh, tahu ada Fragile Card enggak? Enggak ada. Kita dapat surat. Kita dapat surat dari siapa? Lu mau kenceng apa pelan? Pelan. Nah, ini ada surat kalian lagi dan selamat datang di surat kalian di mana gue ada beri dapat surat dan kalian yang kirim surat. Jadi tebak-tebakan langsung nih, ini Enostal apa Randostal, dak? Enostal. Udah kelihatan Enostal sini. Tahu nggak kenapa kita bisa menebak ini Enostal? Kenapa lu ada foto gue? Ini dia kirim nih kan untuk alamatnya. Paket ini mudah pecah dan ya. Lah. Di mana dia enggak ada? Wah, kira-kira inilah orang menerima, dipakai foto gua ya. Kalau yang menerima bukan gua gimana? Misalnya orang teman kosan atau satpam depan gitu kan. Kenapa gua berumur umur dikasih foto biar enggak salah orang. Udah gitu udah beda lagi nih kan gua berapa tahun yang lalu ya, Dak? Baru setahun lalu. Setahun lalu ya. Ya udah beda lah. Tapi ya enggak apa-apa, terima kasih, kita buka aja langsung. Nah, ketemu suratnya. Mulai. Halo Bang Eno Bening dan kawan-kawan yang ada di sana. Gue kirim surat kalian karena lucu aja kalau Bang Eno sama kuda unboxing dapat barang aneh. Dapat sampah, tapi gue sekarang bukan kirim sampah kayak si Andre. Kayak kena, kayak temenan gitu aja. Buat kalian yang pengen tahu si Andre nih, lu nonton video yang gini nih, lu tarik thumbnail yang gini nih, ini kacau tuh dia emang tuh. Gue gak kaget pas ada surat kalian dari dia, ya jangan lu bikin yang aneh-aneh lagi. Masalahnya lu bawa-bawanya udah gak bener nih tadi ngirim koran banyak banget. Oh ya, gue cuman mau bilang, ini kan bulan Ramadan, udah lewat, maaf. Dan udah mau lebaran, maaf lahir batin ya bang, kalau gue ada salah sama lu, tolong sampaikan juga ke YouTuber lain kalau gue head comment di videonya dia. Gue satu apartemen aja. Bang, ini gue kirim berondong kue yang kata kuda ada di abang kunciran. Tapi lu gak tahu kuenya yang dibungkus koran. Semoga masih garing, itu gue belinya di warung depan pas digantungin. Nah, bener-bener ini mah. Iya, bener. Bener-bener ini mah. Sama gue kirim pomade, itu gue dari beli online. Tapi gue kurang suka aja sama baunya. Itu pomade-nya baru kok gue buka terus gue cium, belum dicolek sama sekali. Bilang kagak kayak si Andre, ini mah Andre yang ngirim, lu Andre juga yang ngirim nih. Udah kali ya bang, itu aja yang bisa gua ketik, dadah. Wah, Andre ini mah. Ada orang ngasih bekas pomade ke gua, bener-bener. Mana guntingnya? Nih lu makan nih, apa kue apa? Brondong. Brondong tuh bukannya tante-tante suka sama anak muda tuh bilangnya brondong. Iya, cuma ada makanan. Nah ini no. Nih, udah ya, bocor. Orang mau bener-bener lu pada ya. Iya, ini brondong. Anjir, anjir, gue punya subscriber. Episode kemarin ada yang pinter membuat buku. Ini ada yang kurang pinter membuat lawakan. Gue dikasih pomade dong. Beneran dong, dibuka, gak suka baunya, terus kasih gue. Bener-bener, gak, ini buang-buang duit lo, ongkirnya lumayan tadi lo gue cek. Bener-bener lo, udah gitu sekilo lagi hitungannya. Kan lo paling buluan nih diantara kita, nih kan? Kita coba pakai pomade nih. Tar dulu, tawa-tawa. Nah, ini lo mau bergaya apa ya? No, dalam sejarah rambut, no. Leonardo DiCaprio seneng, no, lihat no. Kecewa, no. Pake pomade di tangan. Soalnya paling rambut elu. Rambut gua gimana di pomade, orang udah panjang banget. Tuh, bagus, dah. Kali ini Zong ya, dapet yang Eno style lagi. Kita belum merasakan Rando style nih akhir-akhir ini, gak apa-apa ya. Karena ya kita nggak bisa request setelah kalian mau ngirim apa. Terima kasih telah membuang-buang waktu saya. Terima kasih telah memberikan pomade yang nggak kita pakai. Iya. Dan terima kasih telah memberikan brondong. Yang gue nggak mana nggak ada tulisan brondongnya, cuma tulisan cuma itu kue doang. Saya emang brondong namanya. Aku masih nggak percaya namanya brondong. Komen di bawah namanya coba besok lu minta kirim, coba lu kasih pengawet dah beneran. Yeah. Nggak ada label, biasanya itu ada labelnya, tak roti warung-warungnya itu ada rasa kelapa, roti apa gitu, roti sari gitu kan, roti ape gitu. Nggak yang di warung-warung, bukan yang di minimarket. Ada ini masa nggak ada di warung, ada warung orang makaroni aja ada tulisannya kok merek ape makaroni. Namanya brondong.
percaya gue. Sumpah gue gak bisa percaya, komen di bawah dah, gue gak percaya asli namanya Brondong. Seumur-umur kayak gue gak pernah bilang Brondong. Brondong mah, tante suka anak muda tuh bilang Brondong gitu. Yaudah, kalau kalian suka sama ketidakjelasan ini, jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya. Dan share ke berbagai macam tongkrongan untuk mendebatkan itu namanya Brondong apa enggak. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kami, karena di sosial media kami tidak jualan Brondong. Kami jualan pomade. Yaudah! Udah itu aja. Enak, perkara Brondong sampai 2 video. Perkara Brondong. Perdebatan Brondong sampai ada 2 surat kalian yang mendebatkan Brondong ya ini. Udahlah jangan kirim lagi. Lu ngirim Brondong, ngirim Brondong tuh yang niat satu kardus gitu biar lu bisa bagikan ke warga gitu kan. Biar niat gitu. Cuman A tuh kasih bonusnya pomet lagi lu bener-bener. Udah itu aja, dan untuk kita semua pada take clean and sound and Brondong.